aku nak bagi air dekat tayar dia. Sebab tu aku nak duduk, aku nak lagi dekat tu. Tak payahlah, tak payah. Tak payahlah kau. Kau ingat anak kau terlepas lagi tau. Baik, sekarang berlangsungnya perlawanan antara SMK SBS menentang SLWM dan Sri Bintang Selatan mendahului 7-0. Satu lagi try kepada Sri Bintang Selatan. Masuk. Oh, tak masuk. Sepak mula daripada Sri Bintang Selatan. Bola belakang. Satu larian daripada Wang Semaju. Advantage diberikan daripada pengadil Fahmi Syafiq. Advantage tidak boleh dimainkan kerana offside kepada Wang Semaju.
Oh, bola bola keluar. Ball not straight. Scrum diberikan oleh pengadil Fahmi Syafiq. Donat, aka Donat. Oh, kita lihat pengadil begitu committed dalam mengadili perlawanan ini. Knock on. Scrum diberikan kepada section Wangsa Maju. Tidak dapat dimainkan, kata pengadil Fahmi Syafiq aka Donat, kerana offside. Wah, knock on di situ. Tidak jelas dari penampakan pengadil. Bola keluar kepada terus kepada stand off. Ya, stand off dapat melakukan larian. Masih lepas dan try di situ kepada Seri Bintang Selatan. Kelihatan di situ pengadil dari SMK Maxwell, Cikgu Zul. Apa SLWM tu? SK, SMK. SL apa? SL apa? Itu dia doa daripada player.
Nampaknya player ini doanya tak dimakbulkan ya. Scrum diberikan kepada SMK Seri Bintang Selatan. Oh. Borak berikan presenter. Rak berlaku di situ. Oh, penalti. Bola dimainkan di dalam rak. Tamak-tamak. Nokon. Ah, tamat sudah separuh masa pertama. Dengan mata semasa 17 berbalas kosong. Pengadil sudah meniup whistle untuk separuh masa kedua. Kita akan meneruskan dengan separuh masa kedua. Perlawanan di antara SMK Wangsa Maju Section 5 menentang SMK Seri Bintang Selatan. Itu dia. Penalti diberikan kerana player lari dulu sebelum bola disepak. Mari kita saksikan player. Oh, nongkon di situ. Play advantage. Advantage over. Rak berlaku. Oh, okey. Tak tahu apa cuba dilakukan. Percenter. Itu masuk, tiada rak berlaku. Oh, itu dia. Cuba larang solo. Bergodek-godek di situ. Penalti, tackler not release. Ball not release, sorry. Isyarat dekat saya sampai dulu. Penalti diberikan, play not 10. Oh, bertenang-tenang. Oh, larian pantas.
Rak dari situ. No con. Laju saja terlepas bola. Untuk kepada penonton online di padang sedikit renyai-renyai. Mungkin bola sedikit licin ya. Player nampaknya macam agak kebasahan. Oh, free kick diberikan. Early leave. Oh, itu dia jing yang tak diperlukan. Bergolek-golek. Oh, mungkin dia ingat ini filem Hindustan. Oh, golek lagi. Golek lagi. Oh, okey. Boleh. Passing. Hit. Oh, bangun balik dengan bola. Ya, penalti diberikan. Ya, kan nak cakap tak boleh golek. Quick tap di depan pengadil. Pengadil tak nampak. Jangan macam tu. Tackle yang cantik. Okay. Lepas tu tak larang nak bangun dah. Oh, no con. Advantage dimainkan. Teruskan side step. Another knock on. Whistle dah dibunyikan. Scrum. Ada penonton yang baru masuk. Terima kasih kerana melayari Rugby Online. Adi Savia sudah masuk dengan Google-nya. Bersiap sedia. Selamat datang kepada Muhaimin. Teruskan menonton sampai habis. Oh, no con, tak sempat dipassing. Beginilah untuk para penonton sekalian. Sekiranya hujan, kejadian seperti begini biasa berlaku . Itu dia scrum. Diberikan kepada center. Center buat larang solo. Oh, sangkut. Rak berlaku di situ. Good tackle. Mengikut replay, kalau kita zoom in sikit, kita akan nampak bola seperti ada sayap . Sebab dia terbang ke depan. Jadi player tak dapat tangkap. Penonton, kepada penonton online, boleh share dan like, share, subscribe. Itu replay. Ada pergelutan di bawah tanah. Player tak tahu nak buat apa tu. Oh, kick to touch.
Pengadil kelihatan sangat bergaya. Good control ya. Hang duduk sana sikit. Saya translate. Dia orang utara, dia orang utara. Oh, itu dia. Angin kuat. Angin kuat menolak bola. Angin terlalu kuat sehingga menolak bola. Option scrum dia ambil dari SMK 15 Wang Semaju. Go SBS. Oh, tackle yang agak lemah. Ya, kad sudah dikeluarkan. Layangan kad kuning. High tackle. Nampaknya player tidak puas hati. High tackle, penalti diberikan kepada SBS. SBS lari yang solo. Oh, and ada high tackle. Cekik dia, cekik dia. Choke slam. Advantage dimainkan. Itu dah larian. Adakah mungkin menghasilkan try? Oh, hampir. Penonton lindung pula. Penonton tepi. Penonton tepi. Alamak, penonton tak nak tepi. Dia tak dengar suara saya. Mari kita tengok replay. Oh, itu dia. Pelukan ke leher. Ya, high tackle telah diberikan oleh referee. Another yellow. Ah, mari kita menuju ke 50 viewer. Alamak, dia keluarlah. Dua orang dah keluar. Mungkin pergi ke tandas tu. Okey, rak dimainkan. Pick and go. Oh, Adisavia. Adisavia Malaysia. Adi Sabia waktu U15 ya. Tepi, 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 tepi. Adakah try, adakah try di situ? Hampir. Oh, tidak try, no con. No con. Referee seperti menjaga masa. Oh, tamat sudah. Perlawanan di antara Session 5 menentang SBS dengan skor tidak rasmi 17-0.